Kontingen Sukan Deaflympic Malaysia meletakkan sasaran membawa pulang satu pingat emas pada tamasha yang akan berlangsung di Brazil pada 1 hingga 15 Mei depan. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia, MSDEF, Ong Shin Ren berkata, kontingen negara akan menyertai empat acara pada edisi kali ini iaitu olahraga, badminton, berbasikal dan karate. Seramai 29 atlet negara akan beraksi pada tamasha Deaflympic musim panas. Kami percaya itu satu cabar. Kami ada chance yang baik kerana tetapi kami juga berfikiran positif yang mereka akan berjaya dan mengharumkan nama negara. Beliau menyatakan perkara itu selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen negara.